Pertanyaan dari Kayisah Akram Basalama. Beliau mengatakan, apakah benar kiamat sudah dekat? Ya, Allah SWT mengatakan, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Telah dekat as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Wanshaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Ini menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Ya, dekatnya hari kiamat. Karena Allah mengatakan iqtarabat, dan iqtarabat artinya adalah sudah dekat. Dan tanda-tanda hari kiamat ini sudah bermunculan. Sudah bermunculan. Sudah ada yang terjadi dan ada yang sedang terjadi. Dan yang sudah terjadi ini banyak. Di antaranya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan terjadinya hari kiamat itu, waktu aku diutus dan terjadinya hari kiamat itu adalah seperti dua jari ini, menunjukkan tentang dekatnya. Dan itu sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Berarti semakin dekat kita dengan hari kiamat. Demikian pula terbelahnya bulan, ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang telah terjadi, dan para ulama menjelaskan sebagian besarnya sudah terjadi. Maka hari kiamat sudah dekat. Dan yang demikian adalah pelajaran bagi kita semuanya. Hendaklah kita jangan lalai dengan dunia kita. Seakan-akan kita akan selama-lamanya di dunia, padahal dunia ini akan segera hancur, dan kita akan meninggalkan dunia dan akan menuju Allah SWT. Dan hendaklah kita semangat untuk memperbaiki akhirat kita, mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita yang abadi di sana, dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah SWT merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam.